bagian barat oleh Kibau dan Shizune. Melihat dari daerah yang rumit, hanya kalian berdua yang bisa dengan mudah mencarinya, karena kalian mengerti bahasa binatang dan memiliki binatang yang bisa mencium baunya Sasuke. Bagian timur oleh Naruto dan Hinata, karena daerah yang luas di sini membutuhkan Byakugan dari Hinata dan kegesitan Naruto. Bagian selatan oleh Sanin Jiraiya, karena hanya itu yang tersisa. Lalu aku dan Lee mencari di tengah kota. Baiklah, ayo kita berangkat. Lee, dilihat dari tata letak matahari dan bayangan, Sasuke berjalan ke arah sana. Lama kita mencari. Cari kemana lagi ya? Mana tidak ada satu binatang pun yang kita temui. Kasih Sune, pakai tonton untuk mencari Sasuke. Ah, maaf. Tontonku tertinggal di Konoha. Maaf, maafkan aku. Apa? Saya tidak berguna. Baiklah, Akamaru, ayo kita cari Sasuke. Kemarin juga tertinggal di Konoha. Matilah kita. Akamaru dan Tonton tertinggal di Konoha. Tidak ada satu binatang pun yang kita temui di sini. Tapi yang paling gawat, kita nyasar. Kamaru, aku tidak lihat tanda-tanda Sasuke di sana. Oh, maaf. Aku yakin di sana. Aku yakin Orochimaru dan Sasuke pasti bersembunyi di sini. Kamaru, di sana aku tidak menemukan Sasuke. Terus ada juga yang aneh tentang Sasuke, nggak ada sedikit pun. Oh, maaf. Aku benar-benar yakin di sana. Sasuke, yang kau lihat hanya pekuburan saja. Oh, maaf. Sekarang aku sangat-sangat super yakin ke arah sana. Eh, kamu bantu nyari juga kenapa sih? Tapi kan aku bantu Naruto cari juga. Ya seenggaknya kamu nyari ke arah mana, kek? Tapi kan aku bantu Naruto.
sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tanpa tuk hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu, bila hujan menghapus jejakmu. Ah, si Kamaru, bisa rabu-rabu tidak temui Sasuke. Yang ada, ini orang olahraga tahu. Oh, maaf. Sekarang aku pasti yakin ke arah sana. Sudah, kau semakin bodoh saja. Oh ya, si Kamaru, tadi aku lihat Sanin Jiraya. Dia hebat sekali. Dia dipuja-puja oleh pasukan kota ini. Sampai-sampai diundang makas ya. Dia memang hebat dan terkenal pula. Merepotkan. Sudahlah, ayo kita temui Jiraya.